wajan raksasa yang sempat menggegerkan warga masyarakat Kabupaten Purworejo dan sekitarnya, kini telah dipindahkan ke Museum Tosan Aji, Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu 30 April 2016 malam. Pemindahan ini dilakukan dengan alasan akan diteliti lebih lanjut mengenai benar atau tidaknya benda tersebut merupakan benda purbakala. Ya, kagetlah Mas, lihat ini baru pertama kali ini penemuan di Purworejo. Tahunya dari mana? Dari internet. Informasi teman atau kita atau? Pertama informasi teman, lihat-lihat proses pemindahannya menggunakan alat angkut sebuah truk milik Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purworejo. Namun sayangnya, saat dipindahkan, wajan tersebut mengalami insiden sehingga pecah pada bagian atasnya. Menurut beberapa saksi mata, mengatakan bahwa wajan tersebut jatuh saat diangkat ke dalam truk. Banyak pihak menyayangkan atas insiden itu, sebab rusaknya wajan itu dapat mengurangi nilai jualnya. Meski nantinya akan ditambal, namun tetap saja sudah cacat, sehingga tidak bisa lagi mengembalikan nilainya. Insiden tersebut terjadi diduga proses pemindahannya dilakukan secara terburu-buru dan kurang perhitungan. Terkait apakah wajan tersebut akan tetap menjadi salah satu koleksi Museum Tosan Aji Purworejo atau tidak, dikatakan oleh Kepala Museum Tosan Aji, Dr. Randis Eko Rianto, akan menunggu hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Provinsi Jawa Tengah. Bila hasil penelitian menyatakan wajan itu bukan benda purbakala, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara itu, jika memang benar merupakan benda purbakala, maka wajan raksasa itu akan tetap berada di Museum Tosan Aji. Temukan bahwa benda tersebut sudah dalam keadaan sudah digali, dalam keadaan fisiknya utuh secara keseluruhan. Yang selanjutnya kami lakukan identifikasi dan kami temukan di sana juga ada beberapa pendukung, di antaranya tidak hanya wajan, tapi di dalam wajan kita cari di situ ada semacam benda tapi padat, apakah itu malam yang sudah membeku atau gula yang sudah membeku yang menjadi fosil. Nanti hasil temuan itu sebagai data dukung akan kita sampaikan kepada tim ahli purbakala dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Sudah dievakuasi ke museum, Pak? Sudah kita evakuasi pada hari Sabtu malam. Di sini sampai di sini kurang lebih ya jam 11 malam. Masih merupakan dugaan benda cagar budaya. Nanti setelah itu dikaji secara ilmiah oleh tim ahli, baru nanti bisa kita kategorikan benda cagar budaya. Perkiraan peninggalan tahun berapa itu? Ini peninggalan kurang lebih ya antara tahun 1800-an tapi akhir sampai dengan 1900-an. Seiring dengan dipindahkannya wajan raksasa ke Museum Tosan Aji Purworejo, ternyata mampu mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke museum. Berdasarkan hasil pantauan Bagelen Channel, ratusan orang berbondong-bondong ke Museum Tosan Aji Purworejo. Mereka hanya ingin menyaksikan lebih dekat keberadaan wajan raksasa tersebut. Demikian, Widarto, Bagelen Channel, melaporkan.